Halo guys, kembali lagi bersama saya Treyakor. Dan ya, di video kali ini saya bakal gajah lagi di FC Mobile yang versi biasa atau yang versi global. Dan kita masuk ke videonya. Untuk kalian belum subscribe, silahkan lanjut dulu. Tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Di like sekurang ini kalian suka dan di share ke teman-teman suka main FC Mobile biasa juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke okay guys, jadi di vlog ini ya saya bakal gacha-gacha lagi, tapi di FC Mobile yang versi biasa atau yang versi global. Dan kita masuk ke gachanya. Untuk kalian gabung membership Treyakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalau masih gabung ke Brokor atau Power Gang, yang mana harganya mau dari 5.100, tapi keserapat banyak manfaat dan keuntungan channel Treyakor ini ya. Kalau mau dapat besok bercana, di sebelah nama kalian, emoji custom, yang bisa berbagi komentar di live chat, terus juga grup bahasa diskusi bersama orang lain, dan dengan review akun kalian bisa langsung review tanpa cerita panunggu. So, tunggu apa lagi? Langsung aja ke membership Treyakor ya. Oke. Okay. Dan ya, di hari Kamis ini, seperti kita bakal gacha, tapi sebelum maintenance atau sebelum pemeliharaan update Kamis ini, karena channel ini hari Kamisnya bukan bahas event baru, tapi gacha akhir atau sebelum maintenance Kamis ya biasanya. Jadi ya, kita nikmat saja guys, ataupun masih coba-coba gacha terakhiran. Okay. Nah, ini sebenarnya sih saya juga udah dapat ya beberapa bocoran untuk next pemain Aula Legenda yang 101 itu ada Baresi sama Eusebio guys, CB sama ST. Terus yang 100-nya itu sih saya ada Pendesar yang mantap ya. Ya di sini untuk yang sekarang nih saya masih belum update, juga saya record jam setengah 12 ya, setengah 12 malam. Dan market juga lagi nge-crash guys di sini, jujur. Jadi sangat-sangat tergoda untuk beli nih. Bahkan kita bisa beli tank up merah Cannavaro guys, masih ada kembalian 39 juta. Jadi sih saya masih nabung ya, masih ada tabungan banyak guys, 324 jutaan ya. Jadi cuman yang saya pengen upgrade itu kan ini ya, tinggal ganti Van Dijk atau pilih Plum atau sama Douglas, 3 ya, 3 pemain guys yang pengen saya upgrade ya, yang pengen saya ganti nih. Ini Van Dijk pengen yang ganti, pengen diganti Douglas ST. Tapi jujur saya tertarik banget sama Eusebio sih. Jadi kita coba lihat tuh kalau Eusebio, kalau ST nanti kita nunggu updatean. Sama RB nih, pilih Plum udah sekarang offense 98 sih udah kroco guys. Jadi soalnya nanti banyak bakal banyak lagi update dan tambahan pemain OVR 100 ke atas ya, jadi standarnya makin tinggi, market gua nge-crash. Jadi masih sih untuk kalian yang masih punya tabungan banyak ya, koin FC koin banyak sih, kabar aja sih guys, nabung dulu siapa tahu harga pemain turun-turun. Termasuk nih Arnen juga udah terus turun nih, mana nih Arnen itu sekarang di 500-an ya, kemarin-kemarin masih di 700-600, kalau udah mau ke 500 nih guys. Jadi tapi antara Aran atau Eusebio nanti update, kau kan lebih pilih siapa guys? Kayaknya tetap tetap lebih OP Aran gak sih? RB di sini ini yang terkuat sekarang, cuman harganya masih mahal ya. Kalau cewek ini udahlah, kenapa Aran oke lah ya, karena saya seringnya juga main serangan Ferus guys, nggak jarang main head to head ya. Terus ini ya, ini market udah nge-crash semua ya. Masuk nih Saliba udah ke 100, OP 100 sekarang udah murah-murah ya. Casemiro nih udah murah juga guys ya. Ini bahkan Kobel Evo merah sekarang di bawah 200 juta, Mbappe Evo mu juga 200 jutaan. Yang Utot emang sekarang market sudah sih nge-crash ya. Oke lah, langsung aja kita coba gacha-gacha guys terakhiran sebelum maintenance Kamis ya. Ini kita coba claim dulu Star Pass level 6 dulu. Level 60. Sudah pasti yang gratisan. Kita lihat ini pemain 94-nya dapat animasi apa nih? Oti. Jadul amat ini. Dapat Lautaro. Oke, Lautaro 94. Ini nostalgia banget ya animasi ini guys. Touji. Di mode ya. Bisa dijual nggak nih? Juta guys. Cuman mending kita jual sih pemain ini guys yang tradable ya. Oke. Terus ini apa nih? Tadi dapat ini ya. Motif guys. Pakai standar nih, bolehlah kita buka ya. Pakai standar. Kita buka ngisi aisle. Bro. Pakai standar nggak ini ya, nggak dapat pen yang mantap nih. 87 doang guys. 85 ini login sama mainkan 20 ya. Oke. Let's go, kita ke event-event. Ini sebelum maintenance ataupun sebelum pemeliharaan guys, kita seperti biasa rekrutan misterius di sini karena sih udah bisa belum nih. Masih B ya. Coba aja deh buka deh. Soalnya apalagi sekarang event-event Mascherano-nya serat guys. Sulit dapat Mascherano, jadi harga pemain turun, Mascherano-nya tapi sulit. Jadi
Makanya tadi saya pengen beli langsung aja yang rank up merah guys, biar tidak pakai Mascherano-Mascherano ya. Kalau dulu mah, kalian tahu sendiri akun saya udah ternak Mascherano berapa puluh ya waktu itu guys, sekarang udah habis. Udah tidak tersisa ya. Oke, kita lanjut ke Kipra Icon. Kipra Icon ini misinya, oh nih tinggal ini ya, 30 login. Untuk yang buku panduan nih sama ini, kumpulkan semua sama gunakan 100 poin. Ini ya, 100 poin guys. Oke, kita langsung aja ke Steven Gerrard karena saya udah selesai juga nih yang Steven Gerrard ya, bagian selanjutnya. Ya kok bagian selanjutnya? Ini nih maksudnya. Claim 98 Steven Gerrard-nya. Okay. Dapat ini dapat kit juga ya. Let's go. Kita coba lihat animasinya guys, dan yang menurut saya untuk kalian yang dapat atau udah selesai sih 98 seperti yang saya bilang di awal, udah kroco guys over 98 ya. Kayak udah tidak ternilai gitu, udah tidak bernilai nih. Makanya EA ngasih nih gratisan 98 ya. Oh, dapat token universal juga ya. Gerrard ya, tapi oke sih umur saya di sini paling minus kakinya aja ya, pincang ya, untuk champ ini pincang sih 35 soalnya. Tapi setidaknya bisa lincing sama ada trade ya. Oke. Okay. Dapat 98 Gerrard selesai juga ya. Selesai Xabi Alonso. Kita coba cek di sini. Oh, Mascherano kita bisa dapat di sini juga ya, tapi cuma sebiji doang sih, guys. To be fair, Kipra Icon ya. Icon Chronicle ini dapat Mascherano sih cuman di bagian keempat ya. Cuma satu lagi ya, jadi kita harus grinding rajin-rajin nih. Torres ini sudah selesai yang misi 4 juga nih. Kita klaim 250.000 koin ya. Oke. Okay. Berarti bagian selanjutnya 5 nih dapat Mascherano sih harusnya. Harusnya sama sih. Bagian 5 dapat oh ya. Oh benar guys, dapat Mascherano sama logo Sakat. Ih, gerak guys. Gigi. Keren ini. Tangkapin guys. Oke. Okay. Ini berapa nih? 1 2 3 4 4 doang ya, 4 match dapat Mascherano sama itu baru bisa kita claim. 97 Torres, oke. Okay. Lampar sehingga saya lampar baru ini ya, baru bagian 3 guys kita claim juga. 894, tapi ini kita skip aja kali ya, skip tadi masih oke. Okay. 4 nih kita exchange aja kali ya. Terus ini yang bagian 4 nya dapat apa nih? Dapat ah, tapi ini ya gudeg guys, 5 kali ya baru dapat mase kali ya. Yur, mase sekarang berharga banget guys. Soalnya harga pemain lagi pada turun ya kan. Jadi beli yang polosan terus kata rank up sih masih oke lah ya. Meskipun ya mau kalau mau beli langsung yang rank up merah atau rank up ungu juga oke sih. Soalnya udah murah-murah guys pemain sekarang ya. Oke, okay, jadi udah ya Kipra Icon dan let's go kita ke Aula Legenda. Paling sisa kita ngeklaim yang ngeklaim ini dong ya. Coba. Raja. Koleksi icon raja ya. Let's go kita ke Aula Legenda. Oh, di sini juga harusnya sih tim B kebuka Kamis nanti ya atau per update minggu ini guys. Nah ini saya tinggal claim Rijkaard doang untuk terkumpul semua yang koleksi icon tim A ya, galeri icon tim A guys. Oke, okay, kita claim. Baik ya di sini 100. Let's go. Ini dapat kontrol kekuatan juga ya, lumayan 100. Dan satu lagi, mana nih? Rijkaard, ini dia. Let's go. Berarti udah kekumpul untuk yang saya galeri icon tim A-nya udah semuanya guys. Let's go. Okay. Ya. Coba cek dulu. Nah, ini kita kumpulin lagi sih untuk poin legenda ya. Ini reset nggak sih guys ini? Terakhir dalam 22 ini kayaknya nggak reset ya. Untuk koleksi icon guys. Iya sih ini kayaknya nggak reset guys. Wah kalau di reset mantap banget ini. Terus ini kita ganti sama yang galeri icon tim B harusnya ya. Cuman gak tahu sih nanti. Oh ini benar-benar bisa guys. Oh bisa ternyata. Cuman ini masih belum kebuka ya. Ya kira ini gak ada guys. Sorry lah. Oke okay, langsung aja berarti kita coba cek galeri iconnya ini. Tapi cuman 11 ya. Bisa klaim juga guys hadiah pencapaiannya. Ini harus ini harus 15. Dapat 91, 101. Cuman tradable ya. Sama ini kucing meo. Kit kucing meo ya. Ini udah selesai ya. Galeri icon tim A. Tim B ini kebuka tanggal 8 ya. Hari ini guys. Pertama utama sih nggak ada sih. Ini gacha terakhiran juga ya. Jadi langsung saja kita ke shop kita seperti biasa harian-harian ya. Bandung harian 3000 permata langsung aja kita gaskan lah ya. Let's go. Kali ini kita lihat dapat siapa guys. Oh ya kali ini gachanya berharap di pertukaran sih ya. Jadi semoga ada keajaiban ya. Portugal. Bruh. Sorry guys, agak shock dikit saya kira Eusebio. Besok Eusebio bukan hari ini, belum sekarang ya. Oke, okay, coba dapat 96 lah ya. Mungkin saya bakal jadiin token ini apa ya?
Yalah, kita coba cek dulu guys pertukaran-pertukaran nih untuk gacha di kalian. Emang utamanya di sini nih yang kali dulu ya. Keempatnya ada Lautaro. Lautaro ini pakai aja kali ya demi konten guys. Sama itu juga pakai ini satu. Aduh, bonus 90-nya nggak ada lagi. Pada sebiji guys, gimana ini? Aduh, hai, kita beli kah bonus 90? Sabar. An hour later. Oke, di sini kita beli dulu guys pemain 90 plus plus nih ya. Soalnya karena nggak ada bahan juga sih. Oke, dan let's go. Kita ke pertukaran kali dua dulu ya. Ini tadi kita pakai aja Lautaro nggak dijual guys. Walah. Demi konten ini ya, harusnya sih kita saya jual itu guys. Cuma ya udah. Let's go, kita gacha dulu di sini untuk pertukaran kali duanya ngumpulin pemain 94, tapi siapa tahu dapat pemain mantap sini guys. Siapa tahu ya kan? Oke. Okay. Langsung aja pertukaran pemain AL kali 2. Let's go. Pakai wangi. Inggris RW please. Bruh. RB. Oke, ternyata 94 aja ya. Oke, ternyata tidak wangi, langsung aja kita ke pertukaran terbatasnya di sini ya. Ya karena ini emang gacha iseng-iseng guys ya sebelum update hari Kamis ini. Sebelah jujur di pertukaran sih saya belum pernah gacor sama sekali guys, belum pernah wangi sih saya selama event Ola Legenda nih. Dan apakah hari ini video kali ini mematahkan kewangian? Let's go Spanyol. Bruh. Ternyata emang tukaran emang hopeless sih guys. Mending kita nabungin ini aja kali ya, acing ini aja kali guys ya. Asli saya pertukaran terbatas kayaknya udah ada harapan sih guys. Biarat kita acing aja dah. Ini saya udah punya 1100 ya. Apakah kita sekalian guys hari ini nih langsung aja kali ya, goreng gini soalnya setidaknya kita inilah. Acing aja dah. Asli saya pertukaran udah berat terus isu sendiri guys ya. Asli mending kita fokus token pilihan. Yuk, ternyata masih belum berakhir di sini. Oke. Masih ada. Kita coba gacha perpanjangan waktu token pilihan pasar yang 1200 ya. Oh, sorry, sudah ini. Masih ini juga ya. Di, apa? Luar saya 21 hari guys. Apa 210 1 hari lagi. Jadi masih lama. Jadi ya, perpanjangan waktu top 500. Untuk chance-nya sekarang 9734. 98, 13, 99, 3% sih. Langsung aja 1200 token pilihan pasar. Please, gacor, let's go. Damn. Apa adik-adik? Torga Carvajal best 11 UCL 99. Langsung merinding ini guys. Setelah kita dikecewakan dengan pertukaran, karena emang pertukaran udah scam guys. Jangan kalian gacha lagi, mending kalian kumpulin pemain-pemainnya buat token pilihan pasar. Ini udah sih, tidak perlu melihat market, sudah pasti kita pilih Gani Carvajal 99 guys. Lagi butuh RP juga nih. Cuman lagi seret guys sama Serrano-nya, gimana ya. Musiala 97. Oh, udah ini lah. Oke, okay. Apa sih pilihan yang mantap sih? 99. 99 itu 3% tadi ya. Gacor sih ya, fix gacor ini. 3%. Dan ini dia, kita ambil 1200 token pilihan pasar dapat 99 over 99 sih. Full senyum kita, Ci. Tidur nyenyak. Gacor kak, Carvajal 99. Mantap. Wah, ini dulu ada apa kartu sultan pada masanya itu guys ya. Cuman sekarang harganya udah di 90-an nih, bahkan Philip Lam lebih murah pada rank up ungu ya. Hari kalau kita jual Philip Lam ya, sudah pasti itu di 80 ya 75 lah ya sama potong pajak.
kita jual terpahal, terus beli yang efek ungu. Nanti aja kali ya, saya hitung-hitungnya nanti aja guys, soalnya ini bakal lama. Tapi yang sudah pasti, epic momentos di akhir guys, tidak sia-sia. Saya Ekceng tadi pemain Geralt juga ya, terima kasih sudah menjadi bahan. Terus Ekceng 96, Ekceng 94, Aula Legenda juga udah sih. Gacha bertukar udah guys, saya udah angkat tangannya untuk Aula Legenda. Pertukaran udah, mending kita fokus token klien pasar aja. Kecuali kalau udah semua, barulah kita berharap sedikit lagi pertukar ataupun exchange kalau lagi nanya. Untuk video kali ini, sih lo aja. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Biar kalian ketinggalan video selanjutnya. Di like, sudah dikatakan suka, dan di share ke telus kamain. FC Wawel, biasa juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.